Segitiga emas Banjarmasin Waterfront City bukan mustahil terwujud. Rencana Pemkot Banjarmasin untuk menjadikan kawasan sepanjang siring Menara Pandang hingga kawasan siring Sungai Baru sebagai Waterfront City atau WFC Banjarmasin bukan tak mungkin bakal terwujud. Menurut Ibnu Sina, menjadikan kawasan tersebut sebagai Waterfront City merupakan hal yang sangat penting sebab kota Banjarmasin merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Jadi harus didukung oleh fasilitas kota yang memadai sebagai kota perdagangan dan jasa. Dari pihak Mitra Plaza yang memang lahan areal mereka itu berada di pinggir sungai, ya, ingin agar apa sih rencana pemerintah kota? Arum, berita Banjarmasin.com melaporkan.